Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Insya Anissa dan rekan saya Ken Ana. Tentu saja pemirsa, di malam hari ini mari kita akan baca sepertinya bagaimana sih peta politik untuk Pilkada Jakarta pemirsa, yang sebentar lagi harus mendaftarkan calon-calon yang akan berlaga di Pilkada Jakarta. Calon-calon atau hanya satu calon pemirsa, mengingat langkah Anies seakan-akan bisa terkendala dengan partai politik yang mau mengusung dirinya setelah Nasdem, PKS, dan P3 menyatakan mundur untuk mendukung Anies di Pilkada Jakarta pemirsa. Mungkinkah ada kejutan? Jawabannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Ken? Ya, selain itu pemirsa, hari ini Apa Kabar Indonesia Malam juga akan mengajak Anda melihat dan juga membahas mengenai kasus tewasnya seorang dokter pendidikan spesialis di Semarang, Jawa Tengah. Apakah betul kemudian korban ini bunuh diri karena beban kerja yang begitu tinggi atau justru ada tindakan bully dalam proses pendidikan yang tengah ditempuhnya? Kita akan membahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama, di mana 6 dari 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eki sebelumnya ini dipinjam Polda Jawa Barat untuk pengembangan untuk daftar pencarian orang kasus pembunuhan yang sama dipulangkan kembali ke Lapas Kelas 1 Kesambi Cirebon. Kantor Wilayah Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Barat hanya menerima surat untuk 6 terpidana tanpa adanya nama Sudirman. Enam dari tujuh terpidana pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki yang sebelumnya dipinjam Polda Jawa Barat untuk pengembangan daftar pencarian orang, DPO kasus pembunuhan yang sama, dipulangkan kembali ke Lapas Kelas 1 Kesambi, Cirebon. Mereka dipulangkan setelah sekitar 2 bulan dipinjam Polda Jawa Barat ke Kota Bandung. 6 terpidana kasus Vina dan Eki yang dikembalikan ke Lapas Kesambi adalah Rivaldi, Eka Sandi, Hadi, Supriyato, Jaya, dan Eko Ramdhani. Keenamnya dikembalikan menggunakan mobil tahanan Transpas dari 2 lapas di Kota Bandung. Para terpidana terlihat bersemangat menjelang sidang peninjauan kembali. Kuasa hukum 6 terpidana, Polmer Sirait, para terpidana dipindahkan ke Lapas Cirebon untuk memudahkan persiapan sidang peninjauan kembali yang sudah didaftarkan tim kuasa hukum. Kantor Wilayah Divisi Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Divpas Jawa Barat hanya menerima surat untuk 6 terpidana tanpa ada nama Sudirman. Dari surat yang dikirim oleh Polda Jawa Barat dan ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, 6 terpidana dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon karena penyidikan terhadap mereka sudah dihentikan. Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di kantor Biro Kesejahteraan Masyarakat atau KESRA Provinsi Jawa Timur. Ada 2 polisi yang berjaga di depan kantor Biro KESRA lantai 5 Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Saat ini petugas dari KPK tengah melakukan penggeledahan di kantor Biro KESRA Pemprov Jatim di gedung Biro Pemerintahan Provinsi Jatim lantai 5 Jumat siang. Terlihat 2 orang polisi bersenjata lengkap dari Polrestabes Surabaya berjaga-jaga di depan pintu kantor Biro KESRA Provinsi Jatim. Petugas melarang wartawan untuk mengambil gambar di ruangan kantor KESRA Sekda Pemprov Jatim. Petugas KPK mendatangi kantor Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jatim. Petugas berjumlah sekitar 5 orang ini langsung memasuki gedung BPKAD Provinsi Jatim. Tampak aktivitas di kantor pemerintahan Provinsi Jatim berjalan normal. Ya, bagaimana kondisinya terkini pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Goldi Gumilang. Selamat malam Goldi, bagaimana sejauh ini upaya ataupun aktivitas dari KPK yang melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur?
Selamat malam Kenana, Caca dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang dimulai sejak pukul 9 pagi tadi. Dan memang untuk penggeledahan sudah berakhir sekitar pukul 4 sore. Ada sejumlah penyidik ditemani dengan dua orang dari pihak kepolisian yang membawa senjata laras panjang. Tadi sekitar pukul 4 sore, para penyidik ini membawa sekitar satu koper berwarna merah yang diangkut menggunakan 3 minibus dan mereka sore tadi telah meninggalkan gedung Sekretariat Provinsi Jawa Timur. Kami mendapatkan informasi dari juru bicara KPK, Tessa Mardika Sugiyarto, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan di Sekretariat Provinsi Daerah Provinsi Jawa Timur. Ini terkait dengan pengembangan kasus suap dana hibah POKMAS di APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2022. Dan selain itu ada satu koper yang dibawa yang kami bilang tadi, namun dari pihak penyidik memang tidak memberikan statement apa-apa kepada para kami awak media dan langsung meninggalkan gedung dari Sekda Provinsi Jawa Timur. Namun diduga kuat memang koper merah tersebut berisi sejumlah dokumen untuk melengkapi penyidikan proses pengusutan dari kasus korupsi dana hibah APBD 2019 hingga 2022. Perlu diketahui pemirsa bahwa kasus suap dana hibah yang telah menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya adalah ex ataupun mantan wakil DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu Sahat Tua Simanjuntak beserta 20 tersangka lainnya. Dimanapun 21 tersangka tersebut terdiri dari penyelenggara negara dan juga penerima. Selain itu juga kami informasikan tadi penggeledahan dilakukan di lantai 5 di gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan lantai 5 tersebut diduga merupakan ruangan dari Biro Kesejahteraan Rakyat ataupun KESRA. Tadi juga dari pihak KESRA ataupun Kesejahteraan Rakyat ini juga datang ataupun dipanggil, namun juga tidak memberikan statement apapun. Dan memang juru bicara KPK nanti akan memberikan statement lebih terkait penggeledahan yang dilakukan hari ini kepada awak media. Selain itu, pemirsa, pada bulan Juli lalu terkait dengan pengusutan ini, memang sudah dilakukan pemeriksaan kurang lebih ada 30 saksi untuk mengungkap kasus dugaan korupsi dana APBD Provinsi Jawa Timur. Caca, Ken, kembali ke studio. Ya, terima kasih Goldi sudah mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan tahunan pada Jumat pagi 16 Agustus 2024 di gedung DPR MPR Jakarta. Pidato kenegaraan ini menjadi yang terakhir bagi Presiden Jokowi sebelum habis masa jabatannya pada Oktober mendatang. Sidang tahunan MPR berlangsung tiap tanggal 16 Agustus, satu hari jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbalut busana adat khas Betawi, Presiden Jokowi tiba bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam sambutan awal pidatonya, Jokowi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungan yang diberikan selama 10 tahun terakhir. Presiden turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan infrastruktur berbasis Indonesia sentris. Di ujung penutup pidatonya, Presiden Jokowi tak lupa menghaturkan permohonan maaf atas segala kealpaan kala menjabat sebagai kepala negara. ...16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin berdiri di sini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa,
2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kita beralih ke kabar lainnya. Ratusan kios di Pasar Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah Jumat pagi ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Sebanyak 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan berupaya padamkan api yang terus menyambar ratusan kios pedagang di Pasar Kutoarjo, Jawa Tengah. Api terus menyambar membuat panik pedagang untuk menyelamatkan barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran diperkirakan terjadi berasal dari lantai 1 Blok F5 pukul 6.30 pagi tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan petugas masih menghitung jumlah kerugian akibat kebakaran. Akibat korsleting listrik, 4 rumah warga di Jalan KS Tubun 2, Selipi Palmerah, Jakarta Barat, ludes dilalap si jago merah. Kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi mewarnai langit di lingkungan warga Jalan KS Tubun 2, Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain karena banyaknya material bangunan yang mudah terbakar. Menurut salah seorang warga, api pertama kali berasal dari salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam dikerahkan. Ya, kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk pemirsa juga terjadi beberapa waktu lalu di kawasan Manggarai. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana, khususnya juga di tempat warga ini mengungsi? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Aurelia Zafira. Selamat malam Aurelia, bagaimana saat ini kondisi dari para korban kebakaran di sana? Ya baik pemirsa, benar sekali saat ini kami sedang berada di Masjid As-Sobari, tepatnya di sisi sebelah barat stasiun KRL Soekarno-Hatta Bandara dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, yang mana stasiun Manggarai ini yang kita tahu setiap hari ramai dipadati oleh warga, namun bedanya saat ini stasiun dipadati oleh beberapa pengungsi korban kebakaran dari warga Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Nah, tepat sekali saat ini saya sudah bersama dengan salah satu korban yang berdampak kebakaran di Manggarai. Selamat malam, Ibu Sri. Iya, selamat malam. Ibu, saya turut berempati dengan kejadian yang menimpa Ibu dan keluarga dan warga lainnya. Ibu mau tanya, sudah berapa lama Ibu tinggal di pengungsian ini? Ya, dari pas mulai kejadian kebakaran aja saya ditinggal di sini. Ibu boleh diceritakan sedikit pada saat kejadian, gimana Ibu menyelamatkan dirinya? Ibu saat itu sedang di mana? Iya, saya sedang di rumah waktu itu sekitar jam 2 pagi gitu kan. Saya belum tidur. Tiba-tiba dari atas tuh cucu saya bilang, "Uyut, kebakaran di asrama 6 gitu kan. Saya pas keluar, iya, api tiba-tiba sudah besar gitu. Saya pikir di daerah asrama 6 kan jauh dari tempat tinggal saya kan. Tiba-tiba sudah besar, nggak mungkin ke tempat daerah RW 12 kan. Ternyata udah setengah jam, nggak sampai setengah jam
sudah dekat dari pemukiman saya gitu. Ini setelah kejadian kebakaran, ibu kan diungsikan ke sini. Bantuan apa saja yang sudah didapatkan? Ya, bantuan sih sedang sandang pangan nggak kekurangan ya. Ada nasi, apa baju-baju gitu. Iya. Untuk kedepannya setelah kejadian ini, rencananya ibu, maaf ya bu, akan tinggal di mana bu? Ya, saya sih belum punya gambaran karena kan kita nggak ada penghasilan gitu. Saya sedang udah nggak bekerja lagi gitu kan, suami saya juga nggak bekerja. Jadi saya mohon ini ya dari pemerintah gitu agar bisa membantu keluarga di wilayah RW 12 maupun RW 6 bisa membantu untuk membeli barang-barang bahan bangunan gitu supaya saya bisa mendirikan bangunannya lagi gitu buat pemerintah. Ya, baik ibu, cukup terima kasih banyak ya ibu, semoga cepat. Baik, pemirsa, demikian laporan saya dari Manggarai. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aurelia Zavira mengabarkan dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, sejumlah informasi lain masih akan kami kabarkan untuk Anda, khususnya pemirsa mengenai polemik seorang siswa yang sedang S2 kedokteran Undip pemirsa yang diduga menjadi korban bullying yang akan dihadirkan oleh rekan saya. Betul, Kenan. Kita akan membahas lengkapnya nanti bersama dengan sejumlah narasumber. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari mahasiswa yang menempuh pendidikan spesialis ini bunuh diri? Apakah benar akibat beban kerja yang tinggi atau justru ada praktik bully dalam masa pendidikannya? Saat lagi kami hadir untuk Anda. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sejumlah elit partai politik yang berseberangan pada Pilpres 2024 lalu ini bertemu dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan Presiden terpilih. Surya Paloh, Ketua Umum dari Partai Nasdem, dan juga Mardiono, PLT Ketua Umum dari Partai Persatuan Pembangunan ini bahkan menyatakan bergabung dan juga mendukung Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih selama ini. Dan koalisi ini kemudian dari Indonesia Maju atau KIM telah tegas menyatakan akan menerima partai lain untuk bisa bergabung sehingga menjadi KIM Plus. Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, menggelar pertemuan dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem di Kertanegara, Jakarta Selatan. Usai pertemuan, Prabowo menyampaikan sepakat dan menerima bergabungnya Partai Nasdem dengan Koalisi Indonesia Maju. Surya Paloh berharap bergabungnya Partai Nasdem ke pemerintahan Prabowo Gibran tidak akan menjadi beban. Nasdem jelas bertekad dengan 10 daya upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Selain menerima Ketua Umum Partai Nasdem, Prabowo juga menggelar pertemuan dengan PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono. Usai pertemuan, P3 juga menyampaikan bergabung dan mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Partai Persatuan Pembangunan tidak ada alasan lain, yaitu harus mendukung kepada Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto, agar bisa menjalankan semua program-program kerja yang hari ini telah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Saat ditanya wartawan, apakah ada jabatan atau kursi menteri bagi Partai Nasdem dan P3 yang baru bergabung, Prabowo mengungkapkan saat ini yang utama adalah mempersatukan semua potensi bangsa yang ada. Ada yang tidak minta. Ada yang dari awal mengatakan kita dukung tapi kita tidak minta apa-apa. Tapi tentunya kan kita ingin, saya katakan tadi, kita ingin menggalang suatu kekuatan persatuan yang kuat. Di tengah situasi global yang begitu penuh krisis, penuh ketegangan, penuh ketidakpastian, Indonesia perlu.
Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menganggap wajar pertemuan tokoh politik dan menjalin silaturahmi. Namun Jarod mengungkapkan kekhawatirannya dengan menyinggung soal demokrasi yang semu. Pak Kali sudah bertemu dengan ketum-ketum partai terakhir kemarin Surya Paloh. Ini gimana, Mas? Ya bagus juga kan. Komunikasi kan harus dibangun dengan siapapun juga ya. Boleh saja. Ya, dan itu satu hal yang wajar dan baik untuk negara kita yang betul-betul ya membangun tali silaturahim dan komunikasi. Sebelum Partai Nasdem dan P3, Prabowo juga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Prabowo juga telah bertemu Partai Perindo yang sebelumnya bersama PDIP di Pilpres 2024. Selain soal bagi-bagi jatah kursi menteri, bergabungnya sejumlah partai politik dengan koalisi Prabowo-Gibran juga disinyalir berkaitan dengan perhelatan pilkada serentak yang mendekati waktu pendaftaran. Alotnya koalisi mengusung kepala daerah menjadi nilai tawar dari masing-masing partai untuk saling bekerja sama. Dari Jakarta, Atika Harhab, Firdaus, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi berikutnya untuk Anda, di mana Menteri Kesehatan ini Budi Gunadi Sadikin turut menanggapi tewasnya seorang dokter yang menempuh pendidikan spesialis anestesi di Semarang, Jawa Tengah. Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan para narasumber yang akan bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Dr. M. Syahril, jubir dari Kementerian Kesehatan, dan juga ada Bapak Sutiono, kuasa hukum keluarga almarhum dari Dr. ARL, dan juga nanti akan bergabung dari PBID, pemirsa. Tapi kami akan hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda, pemirsa, masih berkaitan dengan topik yang akan kita perbincangkan malam hari ini, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini turut menanggapi tewasnya dokter dari yang menempuh pendidikan anestesi di Semarang, Jawa Tengah. Meninggalnya residen dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro berinisial ARL tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga. Kematian dokter berusia 30 tahun dengan cara bunuh diri ini menguak cerita kelam aksi perundungan oleh senior sesama dokter peserta PPDS yang bertugas di RS Karya di Semarang, Jawa Tengah. Buku harian yang ditemukan polisi di kamar korban seakan menjadi saksi bisu bagaimana beratnya menjadi mahasiswa kedokteran dan kerap berurusan dengan para senior. Meski kemudian dugaan aksi perundungan ini dibantah pihak Universitas Diponegoro dan menyebut jika korban memiliki masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar di program studi anestesi. Kementerian Kesehatan bergerak cepat dengan membekukan proses belajar di PPDS Anestesi Undip seiring investigasi digelar, guna memastikan penyebab korban melakukan aksi bunuh diri. Dugaan perundungan terhadap ARL bak fenomena gunung es di sebuah lembaga pendidikan yang sejatinya mencetak tenaga ahli kesehatan profesional. Akankah hasil investigasi Kemenkes menyeret para pelaku perundungan ke balik jeruji besi? Ataukah sebaliknya akan menjadi kasus kesekian yang berakhir tanpa penegakan hukum berarti dan menjadikan perundungan di program spesialis kedokteran hal yang wajar saja. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai hal ini, apakah kemudian betul akibat beban kerja yang tinggi kemudian mengakibatkan depresi ataukah ada praktek bully dalam proses pendidikan yang ditempuh oleh korban dokter dari ARL ini, pemirsa. Kita akan membahasnya bersama dengan perwakilan dari Kemenkes, ada Dr. M. Syahril. Selamat malam, Dr. Syahril. Ya, selamat malam. Ya. Salam sehat. Semua. Salam sehat. Dan juga bergabung bersama kita di sini ada Dr. Adib Kumaidi, Ketua Umum dari PBID. Dr. Adib, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini kuasa hukum dari keluarga almarhum Dr. ARL, ada Bapak Susianto. Selamat malam, Pak Susianto. Selamat malam, Bu. Ya.
Dokter Syahril, nanti kita juga ingin tahu bagaimana proses investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi sebelumnya kita juga ingin tahu bagaimana sebenarnya cerita dari almarhum Dokter ARL, mungkin lewat Pak Susianto. Apakah kemudian sempat diceritakan oleh pihak keluarga almarhum Dokter ARL ini mengenai beban kerja yang tinggi atau ada permasalahan seperti apa sebenarnya? Perlu diketahui, saya Susianto, saya selaku kuasa hukum, penasihat hukum dari keluarga almarhumah Oliaris Malestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis prodi anestesi Undip. Ya. Intinya dari pihak keluarga, berita-berita yang beredar selama ini di kalangan masyarakat, baik dari media sosial, media elektronik, ataupun media cetak, yang memberitakan tentang kematian keluarga klien kami bahwa bunuh diri itu salah besar karena almarhum mempunyai riwayat penyakit, jadi meninggalnya secara alamiah karena dia mempunyai penyakit, kebetulan waktu itu kambuh mungkin dan akhirnya melakukan suntik anestesi melebihi dosis, mungkin seperti itu. Oke, tapi begini Pak Susianto, informasi tersebut sudah diperoleh oleh pihak keluarga. Sebelumnya apakah juga ada cerita-cerita yang sempat disampaikan oleh almarhum Dokter ARL yang kemudian berkaitan dengan adanya beban kerja yang tinggi atau mengeluhkan hal-hal tertentu mungkin selama masa pendidikannya begitu kepada keluarga? Tentunya perlu kami ulang, untuk kematian almarhumah itu fix, bukan bunuh diri, ya. Tapi meninggal karena penyakit alami. Ya. Ya. Nah, terkait perundungan yang mohon ada suara kereta, mohon izin Bu sebentar, terkait dugaan adanya perundungan di program studi prodi anestesi Undip, tentunya kami tidak bisa menyampaikan di media sosial atau media elektronik. Kami akan memberitakannya atau memberikan keterangan tersebut terang benderang apabila dari penegak hukum, yaitu dalam hal ini penyelidik, meminta kami untuk hadir memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan terang-benderang disertai dengan alat bukti pendukung. Oke. Seperti itu. Baik, Dokter Syahril, ini tadi informasi dari Pak Susianto terbaru menyatakan bahwa almarhum Dokter ARL ini meninggal karena ada penyakit yang dideritanya. Nah, Kemenkes sudah mengetahui informasi mengenai hal ini atau bagaimana pula sejauh ini investigasi yang dilakukan? Ya, terima kasih ya, kami turut berduka cita yang mendalam. Jadi kami ingin sampaikan sebelum kami menjawab ke pertanyaan, jadi Kementerian Kesehatan ini akan melakukan transformasi layanan kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Salah satunya adalah program sumber daya manusia kesehatan. Kita lakukan dengan maksud kita ingin mendapatkan tenaga-tenaga kesehatan, tenaga dokter maupun dokter spesialis yang memang profesional, yang bermartabat dan juga mempunyai etika yang baik. Nah, kasus perundungan ini atau bullying ini kan mencuat sejak tahun lalu ya, 2023. Makanya Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi Menteri Kesehatan. Tujuannya adalah melakukan pencegahan dan penanganan apabila terjadi perundungan. Nah, perundungan ini kan sudah menjadi masalah bagi kita semua yang harus ditangani secara sistematis. Nah, untuk itu dengan adanya informasi meninggalnya almarhumah Aulia tadi, yang kebetulan masih menjadi peserta didik PPDS anestesi di rumah sakit pendidikan milik Kementerian Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan mempunyai kewajiban untuk melakukan penelusuran, pendalaman, apakah memang kematian ini ada kaitannya dengan perundungan atau tidak. Nah, untuk itu kasus ini kan sudah ditangani kepolisian, dan bukti awal disampaikan oleh pihak kepolisian melalui catatan harian itu memang ada tanda-tanda yang memang perlu pendalaman yang ada kaitannya dengan perundungan itu, Mbak. Oke. Nah, siapa saja dokter yang dilibatkan dalam proses investigasi ini di tengah pihak kepolisian tentunya juga terus melakukan proses penyelidikan? Ya, jadi ada tiga. Satu adalah dari Kementerian Kesehatan, yang kedua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Universitas Diponegoro, dan tentu saja kepolisian sendiri.
Nah, ketiga unsur ini melakukan pendalaman, investigasi untuk menilai atau memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan apa penyebab kematian tadi. Okay. Nah, untuk itu kami bekerja nih. Kan di dalam instruksi Menteri Kesehatan itu kan ada 4 sasaran ya yang harus dilakukan pencegahan dan penanganan ini. Satu adalah peserta didik itu sendiri, apakah junior atau senior. Yang kedua adalah pendidik atau dosen. Yang ketiga pegawai rumah sakit. Yang terakhir adalah pihak manajemen rumah sakit. Nah, keempat hal inilah yang menjadi bagian yang harus kita dalami ya, apakah ada kaitannya dengan perundungan yang memang tadi diinformasikan oleh pihak kepolisian tertulis di dalam buku catatan hariannya. Oke, Dokter Adib, kita tentu ingin tahu juga informasi apa sih sebenarnya yang diterima oleh pihak ID, termasuk juga menanggapi soal adanya isu perundungan ya dok di proses pendidikan kedokteran spesialis ini di Semarang, Jawa Tengah. Tapi ditahan, Dokter Adib, nanti usai jeda pemirsa kami hadirkan jawabannya untuk Anda. Tinggalnya almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Ya, jadi bukan dari perundungan. Almarhumah selama ini merupakan mahasiswi yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat mempengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai konfidensialitas medis dan privasi almarhumah, kami tidak dapat menyampaikan detail masalah kesehatan yang dialami selama proses pendidikan. Pengelola pendidikan program studi anestesi menyikapi problem kesehatan yang dialami almarhumah dengan memantau secara aktif perkembangan kondisi yang bersangkutan selama proses pendidikan. Berdasarkan kondisi kesehatannya, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Namun karena beliau adalah penerima beasiswa, sehingga secara administratif terkait dengan ketentuan penerima beasiswa, sehingga almarhumah mengurungkannya. Kami sangat terbuka dengan fakta-fakta valid di luar hasil investigasi yang telah kami lakukan, sebagaimana disebutkan dalam butir 2, kami siap berkoordinasi dengan pihak manapun untuk menindaklanjuti tujuan pendidikan dengan menerapkan zero bullying di Fakultas Kedokteran Undip. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan ini pemirsa. Dokter Adib, dari ID sendiri, kemudian apa informasi yang diperoleh dari kasus yang kemarin ini menggegerkan ya dokter ya, ditemukan adanya residen dari pendidikan anestesi ini meninggal di Semarang, Jawa Tengah. Termasuk juga mendapat laporan dok soal adanya isu dugaan praktek perundungan? Ya, jadi pada prinsipnya kalau buat kami di organisasi profesi ya, ID dan juga perhimpunan-perhimpunan spesialis di bawah Ikatan Dokter Indonesia, kami sangat tegas untuk melakukan sebuah penindakan jika memang ada tindakan-tindakan bullying atau perundungan, apalagi itu kemudian sampai mengancam nyawa gitu ya. Nah. Dan yang kedua yang perlu kita sampaikan juga, tentunya pada saat kita bicara aspek yang berkaitan dengan bullying perundungan, yang pertama pembuktian bullying itu harus ditunjukkan terlebih dahulu. Makanya kami nggak ingin mengatakan bahwa kejadian sejawat kami ini apakah memang betul perundungan. Kami masih menunggu semua proses investigasi dari pihak yang berwajib. Tapi yang perlu dipahami bahwa pekerjaan profesi dokter pada saat dia melakukan pendidikan spesialis itu sangat berat. Oke, itu harus diakui. Karena dia berada di dalam satu fasilitas kesehatan pelayanan dan harus mendukung pelayanan. Terus kemudian kalau bisa saya katakan ini yang harus saya dorong ini. Pemerintah dalam Kementerian Kesehatan harus membuat regulasi terkait dengan jam kerja. Oke. Dan itu kemudian diikuti juga di dalam sebuah proses yang itu ada di dalam pelaksanaan yang ada di rumah sakit. Ini kan rumah sakit pendidikan rumah sakit vertikal ya. Punyanya Kementerian Kesehatan dan saya kira Kementerian Kesehatan punya peran untuk kemudian memberikan sebuah regulasi penguatan terkait dengan masalah overwork ini. Ya. Karena kita masih belum melihat untuk overwork ini apakah kita sudah mengikuti standar dari WHO yang 50 jam. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam pendidikan spesialis, profesi spesialis itu, ada aspek yang juga tentunya masalah ketahanan mental. Nah, ketahanan mental inilah di dalam pada saat kita mau masuk di pendidikan spesialis, maka ada namanya MMPI.
ada lagi tes yang kemudian sebagai bagian untuk, oh ini betul nggak mempunyai cocok pada saat dia melakukan sebuah pendidikan spesialis di bidang tersebut. Okay. Nah, satu lagi juga adalah yang tentunya ketahanan mental itu apa? Karena pada saat dia melakukan atau berada di dalam pendidikan profesi spesialis ini, pendidikan spesialis ini, maka ada konsekuensi yang tentunya ini ya buat pengalaman saya juga dulu adalah bagaimana saya masih bisa bertahan ya, karena saya tidak mendapatkan pendapatan pada saat itu, pada saat saya sekolah spesialis gitu. Oke. Nah. Ya, itu ya dok ya, kemudian poin yang perlu menjadi perhatian dan mungkin evaluasi sekaligus oleh pihak Kementerian Kesehatan. Kembali kita akan ke Pak Susantyo. Pak Susianto, kemudian apa langkah yang akan ditempuh oleh pihak keluarga dengan adanya kasus informasi yang beredar ini mengenai meninggalnya almarhum Dr. ARL? Yang perlu diulang lagi, intinya kami sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga bahwa almarhum meninggal bukan karena bunuh diri, ditambah terkait perundungan tersebut, kami terbuka nanti setelah 7 hari karena kami sedang dalam masa berkabung, silahkan dari aparat penegak hukum ataupun pihak berwajib lainnya, apabila kami dikehendaki untuk dimintain keterangan, kami akan terbuka terkait apa namanya almarhumah ini selama menempuh pendidikan di Prodi Anestesi Undip terkait misalkan ada tidaknya perundungan tersebut seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak-bapak semuanya, Pak Susantyo kuasa hukum dari keluarga almarhum Dr. ARL, kemudian ada Dr. Syahril tadi juru bicara dari Kementerian dan juga Dr. Adib tadi yang sekaligus juga sudah memberikan catatan untuk bagaimana perbaikan pendidikan spesialis ke depan ya khususnya dokter di dunia kesehatan. Terima kasih Bapak-bapak semuanya, selamat malam. Dan usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda bersama dengan Caca Anisa. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, sesaat lagi pemirsa kita akan membahas mengenai langkah Anies yang mungkin saja akan terjegal dalam Pilkada Jakarta 2024. Meski kita juga masih menunggu kejutan pemirsa sesaat lagi. Sepertinya harapan Anies untuk berlayar di pemilihan gubernur Jakarta November nanti pupus usai Partai Nasdem menyatakan tak mendukungnya maju. Keputusan ini pun keluar dari orang nomor satu Partai Nasdem, Surya Paloh, usai bertemu dan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto Kamis kemarin. Langkah Nasdem seakan menggenapi sikap sekondannya di Koalisi Perubahan, PKB dan PKS yang perlahan mulai berbalik arah mendukung calon Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil. Tak hanya itu, kedua parpol ini pun sepertinya akan bergabung dalam Koalisi Prabowo, meski belum jelas imbalan apa yang didapat di pemerintahan kelak. Anies dengan pamor dan elektabilitasnya yang mentereng, kini harap-harap cemas menanti 27 Agustus. Akankah ia didaftarkan di Pilgub Jakarta oleh gabungan parpol di luar KIM dan Nasdem? Meski tidak sedikit pihak bertanya-tanya, mengapa parpol begitu menjaga jarak dengan Anies saat ini? Mungkinkah kejutan datang di detik-detik terakhir pendaftaran pada 29 Agustus kelak? Pemirsa, memang tidak ada yang bisa menebak politik itu seperti apa. Karena tidak ada yang pasti dalam ilmu politik, kita harus tahu itu. Tapi kalau kita membaca fenomena yang terjadi kemarin dan juga hari ini, mungkin bisalah kita menaruh sebuah kesimpulan bahwa tiga partai sudah menegaskan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta. Sebut saja Nasdem, P3, bahkan juga PKS. Lantas Anies Baswedan, siapa partai akan mengusungnya? Memang masih terbuka kemungkinan pemirsa, kita menunggu kejutan di akhir-akhir masa pendaftaran. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One mewakili Pak Anies Baswedan, di sini ada jubir Pak Anies Baswedan yakni Bang Iwan Tarigan. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Malam Caca. Ya. Saya akan menyapa narasumber saya yang juga tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Hermawi Taslim, Sekjen Nasdem atau Sekjen Partai Nasdem.
Selamat malam, assalamualaikum Bang Hermawi Taslim. Selamat malam, sehat. Sehat walafiat. Baik, langsung sajalah dijawab. Apa sih sebenarnya alasan Partai Nasdem hingga akhirnya memutuskan untuk tidak mengusung Pak Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Padahal termasuk partai yang paling semangat mengusung Pak Anies. Pak Hermawi. Ya, jadi saya mau jelaskan lagi apa yang saya sudah jelaskan berulang-ulang. Relasi kami dengan Pak Anies itu sudah sedemikian dekat. Bertahun-tahun kami memperjuangkan dengan segala macam konsekuensi yang kami terima sampai di Mahkamah Konstitusi ketika Pilpres, dan sampai dua hari yang lalu Pak Anies masih datang di Nasdem, kita berdiskusi macam-macam sampai kepada kesimpulan ketika Pak Surya mengatakan, "Anies, kamu adik saya, nampaknya pilkada kali ini belum berpihak kepada kamu, sehingga kelihatannya kamu belum memungkinkan untuk dijagokan oleh Partai Nasdem." Mengapa demikian? Saya ingin jelaskan flashback ketika kita dulu di 01, kita berjuang sampai di Mahkamah Konstitusi, kemudian setelah semua usaha kita untuk memenangkan kompetisi itu tidak berhasil, kita harus mengambil sikap. Negara ini harus ada yang kelola, negara ini harus jalan. Emang kalau kita menangis terseduh-seduh di KPU, hasil KPU bisa berubah. Nah, kaitan dengan Pilkada DKI, dalam proses perenungan kami 2-3 minggu terakhir ini, kami menjadi lebih realistis. Kami berkesimpulan bahwa untuk Pilkada kali ini Nasdem belum memungkinkan untuk mencalonkan Anies. Kenapa demikian? Ya karena situasinya demikian. Kita harus, politik itu selain idealisme juga harus realistis. Kami realistis. Bagaimana kami ketika 2 Oktober 2022 dihajar bertahun-tahun ketika mendukung Anies, sekarang kami mengambil sikap lain, tolong dihormati juga. Sikap ini murni sikap dari Partai Nasdem, dari akar rumput Nasdem yang kami kristalisasi, yang kami simpulkan, dan kita saling menghargai. Kemarin Pak Anies kita antar sampai ke bawah seperti biasa, kita tetap bercengkerama. Persaudaraan, kebersamaan, silaturahmi tetap terjalin. Begitu juga dengan partai-partai lain, partai-partai koalisi yang lain. Kami terus membangun komunikasi, tapi tetap menghormati independensi, tetap menghormati pilihan masing-masing. Jadi kalau ditanya kenapa, ya dinamika politik bagi kami sudah semakin sulit, semakin tidak memungkinkan. Kenapa? Karena sebelum kami, partai-partai yang seyogianya bersama kami juga sudah mengatakan hal ini demikian. Ya, jadi kita kan harus bersikap. Kami lebih realistis dan kami terbuka kepada Pak Anies. Saya kira demikian pengantarnya. Oke. Terima kasih. Saya tanya kepada Bang Iwan. Bang, deket pun, dianggap adik pun, tidak ada jaminan untuk didukung di Pilkada Jakarta. Seberapa kecewa? Ya, pertama saya sampaikan dulu ya, Cak, ya. Buat abangku Hermawi Taslim, terima kasih atas kebersamaan kita dari Pilpres sampai hari ini. Kita sangat menghargai Nasdem dan juga elitnya. Karena di politik itu kita sudah seperti saudara. Tapi memang pilihan terkadang memang harus memutuskan sementara. Ya, ini namanya memutuskan sementara saja. Bisa saja besok kita berteman lagi dalam sebuah kepentingan baru. Begitu. Kalau kecewa, kami tidak kecewa, Caca. Pak Anies itu sudah biasa mengalami seperti ini. Ya, timnya juga biasa. Dari Pilpres, Bang Hermawi Taslim paham betul bagaimana perjuangan di Pilpres kita ditahan. Biasa dikecewakan, dikhianati. Oh, sudah biasa. Hah? Biasa dikecewakan dan dikhianati? Wah, di politik udah biasa itu. Aha. Tapi makanya harus kuat. Okay. Ya, di politik itu harus kuat. Sebentar, saya mau interupsi. Ya. Tidak ada pengkhianatan. Ini soal pilihan politik. Ini soal pilihan politik. Sama ketika kami menghadapi berbagai
rintangan ketika mencalonkan Anies. Tidak ada pengkhianatan. Supaya enggak sakit, supaya kita tidak salah mengerti. Baik. Ya, terima kasih. Menerima enggak sih alasan ini cuma pilihan politik? Ya, kita terima. Okay. Pilihan politik itu kan bebas, ya. Yeah. Jadi kalau pengkhianatan itu orang sudah menikah, kemudian selingkuh itu pengkhianatan. Ini kan Nasdem belum tanda tangan kan? Apa dong? Apa kata apa yang bisa kita alamatkan untuk fenomena ini versi dari sudut pandang Pak Anies? Karena kita paham situasinya, jadi kita memahami Caca. Nggak apa-apa. Jadi ini adalah sebuah perjuangan. Mungkin Nasdem baru sampai saat ini ya kuatnya sampai di sini. Okay. Dia sudah berjuang kuat di pilpres, habis-habisan lagi di pilkada kan? Ya nggak apa-apa. Ya besok kita berteman lagi. Ya dengan situasi baru, biarkan kami berjuang dulu ya dengan relawan dan partai. Dan doakan saja Caca, di kegelapan ada matahari yang kelihatan. Okay. Mudah-mudahan Pak Anies tetap berlayar, kami percaya hatinya Nasdem tetap di kami. Okay. Dan semua partai-partai, saya paham betul itu karena saya banyak komunikasi dengan dengan ketua partai dan juga elit-elit partai. Yeah. Keadaan sekarang ini mereka sangat tidak mengenakkan dan sangat, ya bisa dibilang menjijikkan sebenarnya. Ya benar, kondisi politik saat ini sangat menjijikkan buat para politisi. Tapi kadang mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi ya kita tunggu orang-orang nekat bersama Pak Anies. Apa tanggapan dari Bang Hermawi Taslim bahwa kondisi ini dikatakan Bang Tarigan itu tanda kutip saya sampai nggak bisa sebut katanya. Memang Nasdem bukan barisan orang yang kuat lagi berjuang bersama dengan Pak Anies, betul tidak? Kalau kekuatan Nasdem bisa diukur misalnya dari pemilu ke pemilu, kali ini kita mengalami kenaikan dari 1.862 anggota Dewan menjadi 2.206. Tapi saya katakan tadi, selain idealisme, selain semangat, kita juga harus realistis. Dunia yang kita hadapi jelas berubah. Geopolitik kita juga berubah. Nah, kami sampai kepada kesimpulan bahwa kami akan lebih bisa meningkatkan peran kalau bersama dengan pemerintah yang sah, yang terpilih secara legitimate. Dan kita sudah sama-sama mengikuti itu. Kami sampai di ujung kok. Sampai di Mahkamah Konstitusi, Nasdem itu punya 12 lawyer yang bergabung dengan tim Amin. Tapi ketika itu semua berakhir, kan ada episode, ada akhir dari sebuah pertandingan. Emang kalau kita menangis-nangis, teriak-teriak, terus hasil pemilu bisa berubah? Kami sejak Nasdem lahir, sejak Nasdem ikut pemilu, sudah 3 kali, kita selalu berada di dalam pemerintahan. Karena kita merasa peran kita akan lebih optimal kalau di dalam pemerintahan. Kita kritis dan konstruktif. Anda bisa lihat bagaimana perjalanan kami dengan Pak Jokowi. Kita bagian dari pemerintahan, kita ikut memperjuangkan Pak Jokowi. Tapi kritik-kritik kita yang berasal dari aspirasi rakyat selalu kita kemukakan. Jadi yang dikatakan Pak Tarigan tadi itu tidak salah. Kadang-kadang di politik ini terasa ada terkatakan tidak. Kalau orang Padang bilang, itu tibo di mato dipiciangkan, tibo di parwi dikampiakan. Kalau ada yang lewat di depan mata kita, kita tutup mata kita, kita nggak lihat. Pas sampai di perut kita kempeskan perut kita. Supaya kita tetap bisa bernapas. Itulah seninya politik. Tapi itu kan tidak selamanya. Tidak selamanya. Yang jelas, sikap politik yang kami ambil ini tidak merubah sama sekali silaturahmi kami. Mau dengan Anies, mau dengan PKB, mau dengan PKS. Kebersamaan itu modal utama dalam membangun bangsa ini. Demikian. Kalau dari sudut pandang elit, manuver dari partai politik dianggap hal yang biasa. Pilihan politik dari partai mau dukung siapa? Sesaat lagi saya mau tanya kepada Bang Tarigan adalah ketika bertemu dengan grassroots atau para pemilih loyalis Pak Anies, sikap dari partai-partai meninggalkan Pak Anies ini seberapa kecewa mereka? Partai politik harus tahu sesaat lagi. Baik, tadi pertanyaan yang sempat menggantung adalah kita mau tahu suara-suara dari grassroots mengingat langkah-langkah yang dilakukan oleh partai politik meninggalkan Pak Anies, marahkah mereka, kecewakah mereka? Bang Tarigan, ini seperti apa? Ya, ini kita harus akui ya, Caya. Saya mengkoordinir 1.015 relawan Anies yang aktif sampai hari ini seluruh Indonesia.
Ya tentunya marah. Ini saya nggak bisa pungkiri ya. Ya ini memang begitu. Namanya grassroots itu kan mereka nggak peduli. Yang penting lu ninggalin Pak Anies. Ya gue marah begitu kan. Ya itu marah betul. Ya. Apa anggapan dari para grassroots ini dengan langkah partai politik? Ini harus saya katakan ya. Ya nggak apa-apa, dibuka saja. Habis manis sepah dibuang. Ah begitu. Tapi ya itu kata grassroots ya. Bukan. Jadi. Ya. Saya hanya membaca di grup itu kan lapor begini-begini. Wah, saya katakan ya ini politik. Ya mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan Pak Anies tetap berlayar, ya kan? Tapi kita nggak bisa membantah perasaan orang, perasaan relawan itu kan di grup itu kan begini-begini-begitu. Ya intinya marah lah, artinya ya wajar lah. Bang Hermawi pun pasti paham betul itu karena kita waktu itu kan sama di Timnas ya, ketika Demokrat juga meninggalkan Pak Anies, sama. Baik. Ya kan, namanya relawan itu kan gak ada partainya Pak Anies. Dia itu mengagumi Pak Anies, ya sama dengan saya. Ya, saya itu dari Jogja, kuliah di Jogja, itu sudah mengagumi Pak Anies dari zaman kami aktivis Jogja. Ya, jadi kita itu tidak, saya meninggalkan, ya saya pengurus DPP Partai Demokrat 10 tahun. Saya itu nonaktif di Demokrat untuk mendukung Pak Anies. Begitulah relawan itu saking mengidolakan Pak Anies. Jadi kalau meninggalkan Pak Anies ya wajar mereka marah ya kan. Tapi ya itulah, kita biarkan saja. Nanti juga akan melihat bahwa ini adalah pilihan politik. Ya kan, mudah-mudahan Pak Anies tetap berlabuh. Kita bisa bersama lagi dengan Nasdem di kesempatan yang berikutnya lagi. Karena politik itu kan nanti itu lawan, itu teman, itu lawan, itu teman. Ya begitu-begitu sajalah. Baik, di studio TV One ternyata sudah hadir di sini Bang Henry Satrio yang akan menemani kita di Apa Kabar Indonesia Malam, melihat dari sudut pandang lain pengamat komunikasi politik kita, Bang Henry Satrio. Apa kabar, Caca? Wih, kabar baik dong. Orang ganteng. Assalamualaikum. Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Henry, mungkin saya tanya langsung terlebih dahulu kepada Bang Hermawi Taslim. Ini bukan kata Bang Iwan Tarigan, bukan juga kata Anies Baswedan, tapi relawan yang marah dengan sikap partai politik dan Nasdem salah satunya. Bahkan ada anggapan habis manis sebah dibuang. Bagaimana, Bang Hermawi? Ya tergantung sudut pandang kita. Siapa yang kasih manis, siapa yang sepah. Ingat nggak bagaimana apa yang dilakukan oleh Nasdem, bagaimana menghadapi segala macam publik ketika menjadi pilpres? Ini soal pilihan, seperti kata Iwan tadi, ini soal pilihan. Tolong juga kami dihargai. Relawan juga tiap hari datang di Nasdem, pasti ada yang kita layani. Relawan yang mana? Relawan itu banyak. Jadi poin saya, pilihan apapun yang dilakukan oleh partai sebesar Nasdem dengan anggota yang belasan juta, pasti ada yang kecewa, pasti ada yang senang. Tapi itulah konsekuensi kita berpartai, itulah konsekuensi kita memiliki simpatisan, itulah konsekuensi kita dalam kebersamaan. Dengan istri kita saja kadang-kadang ada rasa tidak senang. Tapi yang paling penting kan silaturahmi harus tetap tersambung. Hari ini berpisah, sebentar dulu Caca, mengapa hanya melihat Pilkada DKI? Kenapa nggak lihat 38 pilkada provinsi, 514 pilkada kabupaten kota, yang kita bisa berhadapan dengan siapa saja, kita bisa berteman dengan siapa saja, dan itu variannya sangat banyak. Dan itu biasa saja. Di sana kita teman, di sini kita lawan, itu biasa saja. Dan kalau relawan itu kan banyak sekali. Saya ikut. Saya pimpinan nasional yang ikut memverifikasi relawan Anies ketika pilpres. Saya ikut, Iwan tahu itu. Nah itu biasa saja. Kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Dan kita hidup bukan untuk membuat orang senang. Kita hidup untuk menentukan pilihan supaya kita bisa lebih maksimal berbakti kepada bangsa dan negara. Itu pilihan kita. Bukan membuat senang atau tidak senang. Apalagi kalau cuma di-tweet di medsos. Kita penuh perhitungan. Kita penuh kalkulasi. Kita menimbang-nimbang, mendengar aspirasi. Saya tegaskan lagi, ada 2.206 anggota DPRD Partai Nasdem se-Indonesia, itu semua punya pengikut, kita termasuk mendengar mereka. Dan ini biasa saja, proses yang biasa saja. Di daerah-daerah lain juga hal yang seperti ini terjadi, tapi kan daerah lain mungkin tidak tercover oleh TV One. Daerah lain mungkin tidak seterkenal Anies, ini biasa saja, sebuah proses yang biasa.
tolong dimengerti. Ya. Kami punya sikap sendiri, kami partai yang berdaulat, kami tidak bisa diintervensi siapapun, kami punya pilihan sendiri. Demikian. Baik, berkali-kali Bang Hairamwami mengatakan pilihan-pilihan-pilihan. Saya jadi ingat kalau misalnya soal itu ada pilihan ganda, berarti ada opsi pilihannya pemirsa. Bang Henry Satrio, ketika Nasdem mengambil pilihan untuk meninggalkan Pak Anies atau mungkin tidak mengusung Pak Anies, pilihannya apa? A. Ditawari kursi menteri di kabinet. B. Pak Anies sulit untuk menang di Pilkada Jakarta. Kira-kira apa? Atau ada opsi C lainnya? Iya kan dari awal juga, bahkan sama Bang Iwan saya berkali-kali bilang, saya nggak ketemu alasannya kenapa Anies Baswedan bisa maju di Pilkada Jakarta gitu ya. Tidak dari kacamata Pak Prabowo mungkin atau dari kacamata Pak Jokowi sekalipun, karena dia kan jadi batu sandungan gitu. Apalagi sekarang adalah momennya pengaturan partai-partai gitu ya. Ya itu pilihan Nasdem gitu. Kalau apakah saya harus menghormati pilihan itu, ya saya sih lebih memilih terserah Nasdem gitu ya. Karena dalam politik juga ada benefit kan. Nasdem sudah mendapatkan benefit dari mencalonkan Anies Baswedan. Dan sudah dapat susahnya juga mencalonkan Anies Baswedan. Nah kalau kemudian dia mempertimbangkan Anies Baswedan lagi, itu adalah perhitungan 5 tahun lagi kan. Tidak dalam waktu dekat gitu. Sekarang-sekarang ini kan pasti yang dipikirkan adalah jangka pendek. Jangka pendeknya males lah berseberangan dengan penguasa mau ngapain. Dapatnya Jakarta aja gitu ya. Apalagi kalau Mas Anies nanti terpilih, kan gak mungkin juga Mas Anies jadi oposisi kan. Itu siapa bedanya dengan yang lain kan gak ada juga. Karena benefitnya gak ada lagi buat Nasdem sudah selesai. Okay. Makanya tadi Bang Hermawi Taslim mengatakan berkali-kali, ini proses yang biasa aja. Ya buat partai politik biasa aja, buat relawan Anies di Jakarta gak biasa. Buat saya sih terserah aja. Karena saya sudah memprediksi dari awal ini sulit. Bahkan di salah satu media nasional saya bilang, Mas Anies kalau mau maju ke Pilkada Jakarta, suka atau tidak suka, mau tidak mau, karena dalam ilmu manajemen itu ada must dan want, saya pernah ngomong di sini juga. Ya kalau mau maju maka esang. Kan tapi beliau masih mempertahankan etika, moral, dan lain-lain ya. Sehingga ya hari ini kejadiannya begitu. Sekarang ngarepin misalnya PDI Perjuangan dan PKB. Kalaupun PDI Perjuangan dan PKB bersatu, nggak akan Anies juga yang akan dipilih. Pasti PDI Perjuangan punya nama lain. Karena nggak ada kepentingannya juga PDI Perjuangan dengan Mas Anies kan. Oke, Bang Iwan Tarigan. Mungkin intinya ada bahwa ini sekarang tergantung benefit ya. Bahwa untuk Pilkada Jakarta, Nasdem tidak memiliki ada benefit apapun untuk mengusung Pak Anies. Tapi kalau kita flashback lagi beberapa waktu sebelumnya, ketika Partai Nasdem, Pak Surya Paloh bertemu dengan Anies, pada saat itu membicarakan mimpi-mimpi seperti apa? Karena kayaknya itu yakin betul mendukung Pak Anies di Pilkada Jakarta. Kenapa sekarang berubah? Ya, tentunya kalau keputusan ini sebenarnya saya sudah 2 minggu tahu. Ya tentunya seperti yang tadi, ada kepentingan. Ya, namanya partai politik, saya 32 tahun di partai. Jadi partai itu kan pasti bicara kepentingan. Ya. Pak Anies ini pada saat Pilpres kepentingannya ketemu. Kalau sekarang kepentingan dia nggak ketemu. Okay. Nah, yang kita harapkan sekarang adalah nilai. Jadi bukan kepentingan, tetapi nilai yang diperjuangkan. Karena yang paling penting, Caca, kenapa tadi saya katakan menjijikkan? Kalau nanti hari ini terjadi melawan kotak kosong, atau membuat lawan jadi-jadian, seperti di Solo, ini yang perlu dipertimbangkan oleh partai politik. Hari ini bukan kepentingan, tapi nilai. Ini akan menghancurkan semua partai politik, saya katakan itu. Saya baru telepon sama elit Demokrat, saya katakan begitu. Ini hal awal kehancuran. Jakarta adalah epicentrum hal seperti ini. Jangan sampai terjadi, Bang. Nggak ada lagi gunanya nanti lembaga survei seperti Bang Henry. Buat apa? Saya beli aja. Saya mau maju ya, Bang Henry ya. Ini kita bicara ya. Kemarin saya ketemu dengan Ketua DPW Nasdem, kemudian Ketua DPD Demokrat. Ah besok udah gak perlu lagi kita demokrasi. Beli aja partai, lebih murah. Dia kasih hitungan. Maju bupati, 25 miliar. Kita beli aja tuh kursi-kursi habisin aja. Paling habis 15-20 miliar, ngapain capek? Nah
ini nilai-nilai ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai reformasi 98 yang kita perjuangkan, Bang Henry, luluh lantah, habis. Makanya Anies lah, ya kita harapkan, PKB dan PDI, PDI udah pasti. Tinggal nanti PKB, ya kita doakan sama-sama dia memegang prinsip ini. Jangan sampai reformasi 98 ini dimakan sama Dracula-Dracula politik ini. Dan bukan hanya kepentingan hari ini, Bang Hendri. Saya aktif di 98, saya memperjuangkan itu. Ya, saya tahu betul bagaimana 98 kami berjuang mahasiswa semua supaya hal ini tidak terjadi. Dan kalau betul ini berhasil, Caca, kita lihat saja. Baik. Hancur lebur. Baik, tapi nanti sesaat lagi pemirsa, ada kalimat yang mungkin akan kita tafsirkan. Saya tanya nanti kepada Bang Hermawi Taslim ketika Pak Surya Paloh mengatakan ini bukan momentum Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Kita cari momentum yang lebih tepat ke depannya. Apa maksudnya? Disiapkan untuk pilkada di daerah lain ataukah mungkin 5 tahun ke depan? Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Mungkin saya ingin bertanya ya kepada Bang Hermawi Taslim ya, bahwa sebenarnya apa sih maksud dari Pak Surya Paloh mengatakan bahwa kali ini bukan momentum Pak Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta, ada momentum lain. Ini maksudnya apa? Apakah memang dalam politik apa ya yang tidak ada maknanya, istilah lip service, pemirsa, basa-basi saja, atau memang disiapkan untuk sesuatu? Ya, jadi pertama-tama saya mau katakan kalimat itu, persis kalimat itu merupakan pengulangan. Ketika menghantar Pak Anies meninggalkan Gedung Nas dan 3 hari yang lalu, kalimat itu juga diungkapkan oleh Pak Surya. Itu menggambarkan bagaimana relasi kami dengan Anies yang sebegitu dalam. Jadi Pak Anies itu pengenalan kita, kebersamaan kita dengan Pak Anies bukan hanya karena Pilpres saja. Kalau dengan Pak Surya itu, Pak Anies kan sejak mahasiswa sudah menjadi penulis di media Pak Surya. Kalau dengan kita-kita seperti Gus Coy, Willy Aditya, saya, kita sama-sama orang pergerakan. Jadi yang paling penting dari politik itu adalah silaturahmi dan kebersamaan. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, lusa. Apalagi, berulang-ulang ditegaskan oleh Pak Surya, apalagi Pak Anies ini masih usia 50-an, masih sangat muda dalam dunia politik. Itu sebuah penegasan, komitmen kebersamaan bahwa kita punya kesamaan visi. Tapi kadang-kadang momentumnya tidak sama. Momentum juga penting. Pak Surya berkali-kali mengatakan kepada Pak Anies, kamu masih bisa 4, 5, 6 kali pemilu lagi. Bisa jadi apapun. Sudah menjadi capres, bisa menjadi apapun di Republik ini. Dan itu yang paling penting. Kebersamaan itu yang paling penting. Itu penegasan bagaimana relasi kita begitu dalam dengan Pak Anies. Dan yang paling penting seperti dikatakan Pak Iwan tadi, kita memiliki kesamaan pandangan tentang situasi sekarang. Zaman ini, era ini memang berbeda dengan era-era sebelumnya. Dan kita harus mengerti, kita sebagai bangsa ya harus menerima ini karena ini yang terjadi di negeri kita. Saya kira demikian pandangan saya. Oke, kalau dari... Bagaimana sih Bang kita melihatnya ini Bang? Bang Henry, sebenarnya memang ya masih punya kesempatan banyak lah Pak Anies. Jadi silakan berjuang sendiri di 4 kali 5 kali Pilpres. Atau memang sebenarnya Nasdem strategi sekarang seperti ini menyiapkan strategi lain untuk Pak Anies? Pilkada daerah lain atau mungkin Pilpres ya, ke depan? Ya pilkada daerah lain kan ya bisa saja, tapi buat apa? Ya. Ini memang undang-undang kita kan memang mengisyaratkan kalau mau maju itu harus dari parpol. Dan parpol yang cuma bisa memberikan rekomendasi. Ada jalur independen, tapi kan waktunya sudah tidak cukup gitu. Jadi memang bukan hanya Mas Anies yang akan bernasib seperti ini, tapi juga banyak tokoh-tokoh di daerah lain juga yang selama dia bukan kader parpol, dia akan sulit lah ya. Yang kader parpol aja susah tuh, Airin kan tinggi banget elektabilitasnya sampai ya, hari ini juga lebih. Masih ada tanya gitu. Jadi selama itu masih dipegang oleh parpol, kewenangannya ya akan begini terus. Nah kalau kemudian tadi ditanya kapan momentumnya Mas Anies, ya saya harus katakan ya mungkin sementara ini udah lewat ya. Jadi kalau dia mau, dia membina 34% suara dia di Pilpres kemarin gitu. Dan mulai aja kegiatan-kegiatan lain yang sebetulnya dia sudah lakukan
tanpa menjadi capres kan, seperti apa gerakan turun tangan, Indonesia Mengajar dan lain-lain, itu dia bisa lakukan lagi. Okay. Tapi nah, memang sudah, menurut saya memang kalau kemudian Nasdem tidak, maka kemungkinannya hanya dari PDI Perjuangan dan mungkin saja PKB ya. Tapi kalau setelah itu nggak ada ya memang akhirnya momennya hilang. Okay. Tinggal sekarang Mas Anies menjadi seksi karena bisa mengerahkan pendukungnya. Tinggal diarahkan nanti sama Mas Anies. Okay. Mau mendukung calon dari Kim atau mau Dharma Pongrengkun. Nah gitu. Ini menarik. Bagaimana kalau pilihannya seperti itu, tidak jadi dicalonkan untuk pilkada kali ini, pilihannya mendukung calonnya Kim Plus atau mendukung calon independen atau mendukung kota kosong? Nah, kalau itu Caca, namanya pejuang seperti kami ini ya, saya kan panglima perang, nggak boleh ada pilihan, harus maju terus sampai di ujung. Ujungnya nanti baru kita bicarakan lagi ya, nggak Bang Henry? Ya kalau namanya panglima ya kan Kopassus harus tempur terus. Ya, artinya kita perjuangkan terus Pak Anies. Ini begini, kita belum tentu bisa menemukan 100 tahun sekali seperti Pak Anies, sama dengan Maradona. Saya tahu persis Pak Anies ini, beliau juga tahu, karena bekas rektor Paramadina. Itu dari mahasiswa, itu dari idola itu. Oh, Pak Anies itu rata-rata pendukungnya. Saya tanya Bang Ramadan Pohan, kenapa Abang bisa suka sama Anies? Wah, tuh dia pidato di Amerika, Wan. Orang ini ngeri katanya. Ngeri orang ini. Semua yang saya tanyakan orang dekat begitu. Ketika kami mahasiswa pergerakan itu ibaratnya Anies itu, Bang, itu kayak dulu mahasiswa kita itu kayak artis dateng lah begitu. Saya tanya boleh? Boleh, boleh. Kalau tiba-tiba Kaesang mau lagi sama Mas Anies gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak. Kalau sama Kaesang nggak ada. Nilai itu lebih penting, Bang. Jangan jadi, merusak. Ya udah, lebih baik nggak usah maju. Gitu. Nggak usah maju. Oh ya sudah. Kalau ya, benar, udah, ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Nilai itu paling penting. Yang membuat Indonesia bertahan itu bukan kepentingan, tapi nilai. Nah, sampai sekarang masih ada. Kenapa? Masih bertahan Indonesia. Bertahan tapi terseok-seok. Tahu nggak utang sekarang berapa? Hampir 100% dari aset bangsa ini. Mau kuat? Pengangguran sebegitu besar, kita lihat aja nanti. Misal nih, kan dekat dengan Partai Nasdem, diajak Pak Surya Paloh kemudian Pak Anies untuk mendukung calonnya Kim Plus, itu memungkinkan tidak sih? Saya kenal Pak Anies. Iya. Itu aktivis, itu yang penting nilai. Ya, Pak Surya Paloh juga kenal Pak Anies. Ya benar. Atau mungkin Pak Anies tawari jadi menteri gitu supaya kemudian masuk gerbong pemerintahan. Kalau Pak Anies mau, dari kemarin sudah ditawarkan jadi menteri. Oke. Okay. Ya kan? Tapi Pak Anies itu kan di begini. Pak Anies itu selama ini jadi menteri dipilih orang. Jadi gubernur diajak orang, jadi presiden diajak orang. Enggak pernah mengajukan diri. Ya kan? Itu dengan modal yang ya ini memang saya bilang ke Nasdem tetap teman baik kita. Oke, baik. Ya ini pendukung besar Nasdem itu nggak bisa kita memperjuangkan Pak Anies itu dan tentunya Nasdem juga kalau, ada kepentingan dan juga ada nilai. Gini aja, minta tolong Nasdem temukan Mas Anies dengan Jokowi dan Prabowo gitu, bilang sama Pak Hermawi Taslim. Oh gitu. Ya. Boleh. Nanti ini kan Pak Surya kemarin ketemu sama Pak Prabowo. Ya. Ya tapi bilang sekarang sama Pak Hermawi Taslim, coba dong bawa Pak Anies ketemu Pak Prabowo. Kali untuk aja beda. Untuk apa sih, Bang Henry? Kali aja beda urgensinya? Keputusannya. Hah? Kali aja beda keputusannya kan belum pendaftaran bisa. Kan 27-29. Itu bisa juga. Bang Hermawi. Baik. Coba begitu. Dibawa Pak Anies tapi yang diperjuangkan itu nilai. Apa yang harus ditakutkan? 2029 masih jauh. Oh, ya kan? Paham. Ya kan masih jauh. Jangan kira ya. Ketum saya itu itu lebih menjual daripada Kaesang itu. Ketum saya itu AHY itu itu jauh lebih menjual itu tamatan mana itu? Kalau dari kalimatnya Bang Iwan tadi, Gen, bahwa manuver yang dilakukan saat ini partai politik karena kekhawatiran, ketakutan langkah besar dari seorang Anies Baswedan di 2029, benar nggak Bang Hermawi? Ya, pandangan Iwan dan pandangan yang lain sah-sah saja. Tapi yang ingin kami katakan bahwa putusan kami ini melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan tetap menjaga silaturahmi bukan hanya dengan Anies, dengan PKB, dengan PKS. Jadi
kita membangun kebersamaan yang tadi Iwan mengatakan nilai itu, kita membangun nilai ini bukan 1-2 hari. Kalau berbicara tentang perjuangan Anies, sudahlah kita nggak usah bicara lah. Orang track recordnya bisa lihat bagaimana Nasdem melakukan itu semua. Tetapi kita kan sudah dijelaskan oleh Pak Surya, sekarang momentumnya berbeda. Dan akan datang momentum lain yang lebih indah. Kita percaya itu. Indah pada waktunya. Itu kita mesti percaya, Pak Meo itu. Saya kira pandangan-pandangan seperti ini sah-sah saja kita berdiskusi. Tetapi apa orang-orang di luar, apakah orang-orang di dalam mengerti bagaimana beratnya tanggung jawab partai politik itu? Tidak mudah. Saya kasih contoh begini ya. Berapa tahun yang lalu Pak Endro Priyono pernah diundang di KPU pleno. Saya hadir. Beliau sebagai ketua PKPI waktu itu. PKPI itu lolos. Lolos pemilu, baru beliau diundang beri sambutan. Dia mengatakan begini, saya ini jenderal bintang 4. Selama ini saya anggap apa sih ini partai politik? Urusnya nggak jelas segala macam. Tapi setelah saya menjadi ketua partai, saya tahu betapa sulitnya mengurus sebuah partai. Itu PKPI dengan keanggotaan, dengan anggota dewan cuma sekian ratus. Mengurus partai politik besar itu tidak mudah. Dan harus dimengerti bahwa masyarakat kita ini plural, majemuk dalam berbagai sikap dan berbagai ideologi. Dan kita harus mengakomodasi semua itu. Itulah yang dilakukan oleh Nasdem. Itulah Nasdem sampai kepada sikap yang tadi dikatakan oleh Iwan. Mari kita saling memahami, mari kita saling menghargai. Nggak usah marah-marah kalau berbeda. Oke. Biasa aja. Bagaimana Bang Henry? Ya kalau saya sih menilainya ini adalah pembelajaran penting ya buat semuanya. Jadi ya memang akhirnya Mas Anies harus memilih tetap independen atau menjadi bagian dari partai politik. Kalau nampaknya kalau di 2029 Mas Anies mau bergerak lagi, kelihatannya dia harus masuk partai politik. Nah tinggal dicari aja partai politik mana yang siap menerima dia. Karena kan ini sudah jelas. Artinya kalau kemudian Nasdem mau memperjuangkan, kan Nasdem bisa mempertemukan Mas Anies dengan Jokowi dan Pak Prabowo. Kecuali Nasdem juga kesulitan ketemu dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Okay. Sama dengan hal-halnya partai politik lain. Tapi kan ya kalau bahasanya Nasdem momentumnya belum gitu ya, bahasanya PKS mungkin beda lagi. Tapi sih yang saya lihat memang ya Mas Anies selesai di Capres, di Pilpres. Ya kalau masih mau mengharapkan kesempatan lain masih ada sampai tanggal 27-29. Tapi memang secara pengamatan politik memang sudah agak susah ya. Gitu ya. Dan dia harus cari jalan lain nantinya gitu. Bang Iwan tadi kan judul saya itu menggunakan tanda tanya. Jadi belum full stop atau titik. Masih ada harapan sampai kemudian pendaftaran. Langkah yang paling realistis dilakukan oleh tim Anies Baswedan ini apa? Masih ada tersisa dua partai kok. Kalau misalnya didekati masih bisa, masih cukup seperti apa? PKB dan juga PDIP. Ya kalau kita relawan, saya itu dari Pilpres itu cuma istirahat seminggu loh. Itu langsung ngumpulin ketua relawan lagi untuk melakukan pergerakan. Karena waktu itu kan kita melihat itu setiap hari orang datang ke rumah Pak Anies. Karena waktu itu kan ada masalah KJMU, KJP, kartu lansia itu kan dikurangin. Kemudian mahasiswa dari 18.000 jadi dapat cuma 7.000. Banyak itu yang putus sekolah, itu datang, akhirnya kita pikir ini Pak Anies harus kembali untuk membenahi Jakarta. Nah, itu yang pesannya harus disampaikan. Saya yes. Lagi. Kan ada sesus, ini akibat Mas Anies meninggalkan AHY. Jadi gini nih, ditinggalin juga menurut Bang Iwan gimana? Ya, Bang Hermawi Taslim tahu lah itu kan, namanya perjodohan begitu kan. Nah itu loh makanya, ada kasus begitu tuh Bang Iwan setuju gak jadi relawan Anies kayak gitu tuh. Ini kalo gara-gara ninggalin AHY nih, gara-gara ninggalin AHY makanya diginiin juga nih akhirnya. Setuju gak? Beda kan? Begitu ya. Beda lah, waktu itu juga Bang Hermawi Taslim paling paham lah itu namanya melihat, karena waktu itu juga kan melihat namanya Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan kita kurang, kita mengharapkan PKB seperti itu. Dan akhirnya Pak Surya Paloh itu kan pemain kan, maksudnya
ya dia bukan idealis lah. Baik. Maksudnya ya, bisa lah, ya, ya, ini ya, harus ajak Imin nih, kan begitu. Bang Iwan, tapi beda mungkin tidak sih melakukan pendekatan dengan PDIP, sementara PDIP juga sebenarnya mau juga calon dari mereka ini sebagai cagupnya, bukan cawagup, ini seperti apa? Atau itu bisa dibicarakan lah, atau bagaimana? Ya kita lihat nanti, ini kan terus komunikasi. Saya juga setiap berapa seminggu sekali ada ketemu Bang Masinton, macam-macam lah, kita ngopi, kita nyanyi-nyanyi, kita bicara dari hati ke hati. Iya kan? Ya itu kita pertemukan nanti. Ya apapun yang terjadi kan, kita namanya kita maksimalkan juga. Kita berjuang memaksimalkan yang bisa kita berikan untuk Indonesia. Baik. Yang mengantarkan Pak Anies. Ini kita menunjukkan jangan ada ketakutan. Ini kamu menemukan orang sebagus ini, enggak 100 tahun sekali belum tentu. Maradona itu 100 tahun sekali cuma satu yang muncul loh itu. Okay. Ini kok paket komplit ini, aktivis, pinter, etikanya baik. Baik. Nilai-nilainya bagus, kurang apa lagi? Baik, sekarang terakhir di sini Bang Hermawi bolehlah diberikan tanggapan ini akhirnya yang kemarin begitu kencang menyerukan perubahan masuk gerbong Kim Plus, bagaimana kemudian pendapatnya? Oh, perubahan itu agenda yang sudah ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kami. Restorasi perubahan Indonesia itu bagian dari perjuangan kami. Kalau tidak, jadi apa yang kami lakukan sekarang ini juga bagian dari semangat perubahan. Jadi maksud saya tolong dipahami, jangan kita ini riang gembira kalau kita sependapat saja. Belajar menghargai pandangan orang, belajar menghargai sikap orang, itu juga kedewasaan, itu juga keindonesiaan yang diperlukan untuk membesarkan bangsa ini. Jangan kalau beda lalu marah-marah dan seterusnya. Seperti Iwan bilang tadi, ini biasa saja. Mengapa nggak lihat? Mengapa tidak lihat kabupaten, provinsi, dan kota madya lain, 500 sekian. Bagaimana memanage pilkada itu sedemikian rupa. Di sana kita berteman, di sini kita berhadapan. Bahkan di beberapa tempat, ada calon yang suami istri, calon gubernurnya bersama kita, calon yang istrinya, calon dari partai lain juga lawan kita. Itu bagian, bagian dari konsekuensi kebinekaan, bagian dari konsekuensi kemajemukan yang kita harus terima di Indonesia. Demikian menurut saya. Baik. Terima kasih Bang Hermawi, terima kasih Bang Hensa, terima kasih Bang Iwan. Kita tunggu nanti, masih ada lebih dari 10 hari lagi hingga nanti pendaftaran pemirsa. Segalanya mungkin terjadi, ini politik, kita tunggu saja duduk manis pemirsa apa yang akan terjadi nanti untuk Pilkada Jakarta. Terima kasih semua bapak-bapak, saat lagi rekan saya Ken Anes sudah siap dengan informasi penting. Ken, ada apa ya? Ya, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda pemirsa. Usai jeda kami kembali dengan informasi dari sebagai bentuk rasa nasionalisme dan rasa syukur dalam memperingati Hari Kemerdekaan, warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di jalan desa. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Sebagai bentuk rasa nasionalisme dan rasa syukur dalam memperingati Hari Kemerdekaan, warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di jalan desa. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, warga Kampung Rengas, Bandung Barat, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memasang bendera merah putih di jalan desa sepanjang 600 meter dan lebar 1 meter. Bendera merah putih membentang melintas 2 wilayah RW dan 3 RT. Pemasangan bendera tersebut sudah dilakukan sejak awal bulan Agustus 2024 dengan melibatkan puluhan pemuda dan warga sekitar, serta menghabiskan sebanyak 300 batang bambu sebagai penyangga bendera di sepanjang jalan desa. Warga lereng Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta hari ini mengibarkan bendera merah putih berukuran raksasa. Bendera dikibarkan di kawasan Bukit Klangon yang dulunya menjadi medan pertempuran pahlawan Indonesia melawan penjajah. Menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Sleman, Yogyakarta menggelar pengibaran bendera merah putih raksasa pada Jumat pagi. Upacara diikuti ratusan orang, mulai dari warga setempat, perangkat desa, pelajar, relawan, wisatawan, hingga aparat TNI Polri. Bendera berukuran 9x6 meter ini sebelumnya diarak menuju Bukit Klangon yang berjarak sekitar 5 km dari puncak Gunung Merapi. PT PLN Persero pastikan kelistrikan di ibu kota Nusantara siap 100% jelang perayaan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.
Kesiapan ini disampaikan langsung Direktur Umum PT PLN Persero Darmawan Prasojo yang terus memantau kondisi instalasi listrik di IKN. PLN menjamin pasokan kebutuhan listrik pada saat upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN bakal aman. Jaminan itu melingkupi kelistrikan untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU hingga yang akan digunakan untuk perayaan upacara kemerdekaan. Sehari jelang perayaan HUT kemerdekaan RI ke-79, Istana Merdeka Jakarta melakukan sejumlah persiapan akhir guna menyambut upacara kemerdekaan yang akan dilaksanakan secara hybrid dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Meskipun Presiden memperingati kemerdekaan RI tahun ini di Ibu Kota Nusantara, kemeriahan HUT RI pun tetap dilaksanakan juga di Istana Negara Jakarta. Sejumlah persiapan penyambutan tamu negara seperti panggung dan ribuan kursi ini sudah dipersiapkan. Ya, kami ajak Anda bergabung pemirsa dengan rekan kami Herninda untuk mengetahui bagaimana persiapan untuk penyambutan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Istana Negara Jakarta. Silakan informasinya. Ya, selamat malam Ken dan juga pemirsa. Esok hari merupakan momen bersejarah kembali bagi Indonesia, yang mana esok akan berlangsung hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, yang mana ini juga perdana dilakukan di dua lokasi, ada di Ibu Kota Nusantara dan juga di Istana Merdeka Jakarta. Dan terkait sejumlah persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Istana Merdeka Jakarta, ini nampak di belakang saya kursi-kursi tamu sudah berjajar dengan rapi, namun pengecekan sarana maupun prasarana terus dilakukan pengecekan secara berkala baik oleh staf istana, petugas keamanan dan juga petugas kebersihan sebelum nantinya pada pukul 12 malam ini akan dilakukan clear area. Dan juga di sekitaran Jalan Merdeka Utara ataupun di sekitaran area istana ini sudah nampak terpasang pagar-pagar hitam, namun pengguna jalan masih bisa dapat melintas. Dan terkait untuk acara besok, ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga dikabarkan akan menghadiri di Istana Merdeka esok. Dan untuk tamu-tamu nanti akan dipersilakan masuk sekitar pukul 7 pagi hari nanti. Sebelum nantinya acara dimulai, akan ada hiburan berupa pertunjukan kesenian terlebih dahulu, dan nanti akan hybrid dari IKN sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara demikian dari Istana Merdeka, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Herninda Febiola mengabarkan dari Istana Negara Jakarta. Pemirsa, sejumlah warga Jakarta mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju lewat jalur perseorangan. Sebelumnya, KPUD DKI Jakarta telah menetapkan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Ada tanggapan masyarakat, dari masyarakat yang merasa tidak memberikan dukungan terkait dengan sumber data atau KTP. Tentu kami sebagai end user, jadi KPU ini end user. Soal sumber data, KTP dan sebagainya bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon. Sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan, itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami. Ya. Nah, kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Kalau administrasi sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi. Kami lakukan faktual, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung atau tidak mendukung. Nah, sekarang persoalannya sudah lewat tahapan, ya. Tahapan verifikasi faktual sudah selesai. Nah, bagaimana menyikapinya? Tentu kami kan tidak menutup diri, ya kan? Info pemilu kan masih bisa dibuka oleh masyarakat secara luas.
Nah, untuk itu kalau ada masyarakat yang memberikan tanggapan, silakan bisa memberikan tanggapan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nanti kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan situasi seperti ini, apa rekomendasi dari Bawaslu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam ini, pemirsa. Ya, benar sekali, Ken. Tapi kita juga harus mengingatkan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam bahwa sesaat lagi Anda dapat menyaksikan One on One bersama Tisa Noveni dengan judul MUI Meradang Jilbab Paskibraka Dilarang. Saya Cece Anisa. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.